Oliver? Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gimana? Ini adalah sebuah ketumbenan. Kita gak akan ngobrol panjang karena lebih banyak ceritanya yang sebenarnya panjang. Jadi settingan ini bukan settingan obrolan babi bu ya? Bukan, tapi kayaknya settingan duster sama sih. Hitam dan duster. Backgroundnya juga sama aja. Ya, karena kami gak punya lokasi lain untuk syuting tag berdua ya. Belum. Boleh mau sponsorin? Boleh. Seperti jadi, biasa ngeteknya juga tengah malam ya. Benar, karena ini kita udah beler banget. 12 lewat 11. Cukup pelik karena besok gue harus bangun jam 5. Yeah. So we're gonna make it fast. Gue juga menolak, besok kerjaan ada banyak. Iya, menolak maaf babi ibu. Ini berarti udah masuk ke minggu ke 2. Iya, iya. Kurang 2 setengah kurang. Gitu kali. Iya, gitulah. Soalnya aku mengukurnya dari treatment yang dari JLA. Mm-hmm. Biasanya kan dia seminggu sekali kan. Mm-hmm. Oh iya, berarti ya ngeliat dari situ udah minggu kedua tuh waktu itu. Oke, di minggu kedua ini gue sempat, sebenarnya kita berdua belum sempat cerita sih tentang kayak kenapa akhirnya kita memulai ini, kenapa kita mau menjadikan ini sebagai sebuah cerita, bukan cuman sekedar kayak lo mungkin ngeliat kayak mereka mah enak di endorse, nggak, gue nggak pengen kayak gitu. Yeah. Gue pengen lo juga merasakan bahwa saya, gue sama Baba tuh punya keresahan yang mungkin sama keresahan lo. Anyway, ini semua berawal ketika berat badan gue gak ada efek-efek api gitu ya. Emang berat badan kamu berapa? Saat, lihat dong di video sebelumnya. Oh, cie, gitu, paham 90 ya? Berapa tuh? Diam, biar mereka lihat. Oh, lu lihat iya. Deh, lu lihat. Lu lihat deh tuh, kayak orang menyangka, oh lu pasti 70-80 lucu kan, siapa gitu kan. Berat. Iya, berat gitu ya, cuman itu sebelum kamu yang menolak ngap yang pertama. Tahu maksud berarti udah 100-an ya? Lumayan sih, lumayan kayak sekuintal gitu. Tapi ceritanya bukan di situ. Ceritanya tuh mungkin lebih kayak keresahan gue sama Baba yang gue yakin ini mungkin dialami sama beberapa cewek atau kita menyebutnya tim anak empuk. Anak tim empuk, anak ya? Gendut biasanya gitu. Cuman gendut menurut gue masih kayak enak didengar gitu. Empuk. Empuk gitu. Gue Baba pasti menyebutnya gitu. Kalau aku biasanya kalau enggak empuk ya kalau ke orang yang lain ya maksudnya yang aku enggak terlalu akrab ya gemuk aja gemuk. Gemuk. Gendut tuh udah kasar ya? Udah kasar. Iya, gemuk. Iya. Kalau gue lebih seneng ngeliat tim anak empuk aja. Gemukan tuh masih lebih enak dibanding lu gendutan. Iya, betul. Nah, terus keresahan kita berdua yang bikin lo ngap babi gue tuh berangkat dari situ. Kayak, lo apa sih berasa waktu itu? Rasanya, kan badan aku kan endomorph kan. Endomorph tuh jenis badan yang lo kayak makan. Kayak beanbag ya? Iya, dan metabolisme itu kalau ngat ini yang gue tahu ya, kalau lu makan dikit pun bisa cepat gemuk, tipe orangnya cepat gemuk. Kayak gitu tuh gini. Iya. Gendut. Gendutan, Mbak. Kayak iya. Nambah ya 5 kilo gitu. Bersin. Nah, itu enggak keluar semua tuh. Jadi emang udah bersin keluar saon. Sebel. Gitu. Oh gitu lah ya. Tulang-tulang besar, tulang-tulang besar yang iya, gitu. Dulu tuh gue kan karena memang SMA. Mungkin kita kayak kalau misalnya zaman purba kita pitekan terus erectus ya. Iya benar. Enggak sih. Iya juga sih, ya bebas lah. Enggak lah, pitekan terus erectus badannya bagus. Benar. Makan daging terus. Iya. Anyway, ya gue kan badan gue tuh sempat ngembang ngempis. Momen terang. Kayak pacu jantung ya. Iya betul. Momen terngempisnya tuh zaman-zaman sekolah, SMA, zaman susah. Ketika masuk dunia pekerjaan udah punya hasilan duit sendiri, makin lama makin ngembang. Yang dulunya gue break dance, main futsal, sepak takraw, nggak bisa lagi.
misalnya makan nasi nyender, makan nasi nyender, sore-sore melempem kayak cakwe. Nyender ke cakwe Medan. Iya. Gini aja. Gitu. Kalian kalau belum laku gimana, Mbak? Belum laku kan gitu ya. Kan mobil lewat. Gitu. Lama-lama gini. Secara ditutup tirai, alias nggak laku. Akhirnya dia dimakan sama abangnya. Bener. Bentar, ngapain ngobrolin cakwe sih bener-bener tadi? Karena udah ngantuk aja sih sama kita ya, tuh pengen cerita keresahan gue. Ya, kalau kamu apa keresahannya? Empuk ya, kayak apa ya? Pakai baju sih. Pakai, maksudnya gini, bete banget dulu nih Mbak. Dulu kendalanya uang. Gue gak bisa beli baju tuh karena mahal. Okay. Sekarang kendalanya sama persis kayak Mas Buka waktu itu, salah satu yang akhirnya ikutan bareng gue. Sakti Siddhartha ya, fotografer. Yes, fotografer keren itulah. Artis ternama ibu kota Jakarta Raya gitu ya. Adalah concern dia gini. Dulu kita bareng biasa aja Kak, bener. Tapi gak punya uang, gak bisa beli. Sekarang yang bete banget adalah gue bisa beli semua, gue punya uang. But there is not my size over there. Paham gak? Iya. Kayak lo udah suka banget nih sama satu online shop, brand. Kalau waktu itu buka cerita dia ke Jepang. Kayak, I can buy this thing gitu. Tapi gak ada yang muat. Kan kayak itu lebih, ternyata ya, ternyata pas kita udah merasakan di kedua kedua sisi gitu, gak punya uang tapi gak bisa beli. Udah berarti lo kerja dong, itu berarti kayak bertahun-tahun. Ini lo udah depan mata segini nih jaraknya. Gue suka banget. Mbak, double XL ada? Gak ada Kak, cuma APM. Kan? Gitu rasanya. Gitu sih, jadi keresahan itu. Terus kalau misalnya sebagai istri ya, oh agar ini dong, servis ranjang tetap mumpuni. Harus itu, percayalah untuk bapak dan ibu sekalian, ketika lo sudah menikah kan rasanya hambar. The only thing to jempol dulu, kasih zoom. Pokoknya the only way to make it feel better is change. Maksudnya perubahan tuh gak berarti kalau aku ya mungkin perubahan size, mungkin ada yang perubahan gaya, perubahan cara berpakaian, ya whatever. Tapi harus ada perubahan biar gak bosen gitu. Makanya kayak kita udah insya Allah jalan 4 tahun. Ya kan? Bener, kita mau 3 tahun, kita insya Allah mau akhir tahun ini 4 tahun. So, this will be... 4 tahun tuh dihitung dari umur pernikahan, pernikahan. Ya? Pernikahan, tapi kamu sudah kenal. Pacaran udah 8 tahun. Lebih lah, Mbak. Pacaran kita 4 tahun. Hampir sewindu lah ya. Gitu, terus ini menolak ngap babi ibu, reverse to our wedding anniversary gift for each other. Ya, tanggal 27 ya Desember. Benar, 27 dulu Pak. 27 dong. Waduh, dia lupa. Jadi inilah perjalanan gue sama Baba, the result is. Ya gitu. Jadi sebelum gue sempat ke JLA di tanggal berapa itu kita? Ya 2 mingguan lalu itu lah ya. Gue udah sempat duluan ke salah satu dokter gizi yang waktu itu gue hampiri pun. Lalu itu berawal beratnya nih, caranya gini. Lo lihat ke video sebelumnya. Udah ya. Terus abis itu lo tambahin 1,5 kilo dari situ. Itu berat gue waktu itu gue mau mulai kayak gue harus menolak ngap lagi nih. Gitu, jadi in total within this 2.5 weeks itu gue udah hilang 6 kilo. Ya kalau gue berat badan seharusnya ya udah 2 kiloan sih, udah 2 kiloan. Maksudnya memang berat badan gue gak se... berat badan gue turunnya tuh gak semasif Anka gitu. Anka bisa sampai 5, berapa tadi? 6 kilo. Sampai 6 kilo, gue cuma 2 kilo. Cuman gue ngerasa badan gue lebih mulai fit lagi nih, mulai ketemu alurnya lagi, udah mulai... kan gue olahraga juga, jadinya muscle udah mulai kebentuk. Udah mulai kelihatan nih. Tuh, udah mulai kelihatan kan? Kita hitam ya. Jangan ibarin aja, maksudnya sorry nih. Maksudnya gini aja, kayak lo gini aja, kayak istighfar aja. Tuh, jadi udah mulai berasa di bagian sini juga. Dan dada. Poin dia perjalanan kita kira-kira gitu deh, nih. Oke, sekarang baru aja nyampe di Rukan Permata Senayan. Kita treatment untuk ke kali kedua. Di treatment yang JLA kali ini berangkatnya bareng ya? Berangkatnya bareng karena ya pertama kali, super deg-degan karena... Oh enggak, pertama kali ini udah kali kedua. Aku mau nanya juga deh sama Malvin sama Novi. Biasanya tuh orang kalau kesini tuh biasanya nih treatment yang paling kayak aduh gue pokoknya di JLA gue wajib nyoba ini tuh apa biasanya?
kan kalau aku kan pokoknya aku mah kesini pokoknya pengen bentuk badanku bener, cuman aku nggak pernah ngerti banget yang soal treatment apa yang menjadi paling favorit gitu. Jadi sebenarnya signature treatment di tempat ini tuh lumayan banyak. Karena di sini tuh kita bikin konsep tuh one stop clinic service kan. Oh. Ya. Okay. Jadi nggak cuma masalah estetik ataupun slimming aja, tapi itu juga ada lifestyle therapy. Terus abis itu ada dental, sama ada bedah plastik. Jadi kayak orang tuh biar. Berarti gedein bubis bisa dong. Oh bisa dong. Oke, siap. Menabung. Ya mau. Tapi tetap masih ada perasaan ngawang kalau gue sendiri gitu ya, karena I always dream of this kind of treatment yang kayak gue mau instan, padahal gue tahu itu mahal, tapi gue tahu itu instan, but I go for it. Instan dibilang instan juga nggak instan dong. Maksudnya? Kayak maksudnya instead of lol olahraga apa yang gak ada berkurang, tapi itu berkurang sentimeter treatmentnya pindah. Kan harus berkali-kali. Iya, tapi ini kan sekali datang kita beranah ada resultnya. Kalau cewek-cewek menurutku ada yang terbagi atas lo treatment olahraga atau olahraga dan treatment itu udah kayak kamu pasti tajir. Kalau treatment pasti udah banyak duit ya. Karena treatment emang lumayan. Iya, kalau pilih olahraga tuh biasanya untuk warga kayak kita. Mm-hmm. Cuman kayak warga kayak kita yang punya mimpi kayak kita, jadi kita usahain. Iya, benar. Palingnya di tengah-tengah deh gitu. Kita warga tapi paling enggak kita bertawakal. Iya, gitu. Oke, ini treatment kedua. Masih ada Mbak Novi yang selalu setia mendampingi gitu. Oh, rasanya enggak sakit. Hilang. Ada suster Desi. Kok hilang? Ada suster Desi sama ada siapa nih? Dinda. Aku lagi di treatment yang pertama. Ini tadi apa namanya Mbak Novi? Aku pakai rangkaian apa lagi nih hari ini? Athena Combo Slimming. Athena Combo Slimming. Jadi yang pertama itu adalah pakai mesin X Wave. X Wave ini tuh kayak memang pengerjaan proyek terdengarnya, dan proyeknya memang cukup luas ya. Ya alhamdulillah JLA mau support. Support full gitu. Terima kasih ini, untuk Malvin. Aduh Malvin, thank you banget. Mbak Novi, Dokter Ica. Terus habis itu owner-ownernya kan. Iya, udah gitu suster yang biasa nangan aku udah 6 kali. Ada Cena, terus ada Teh Eci. Ada Liza. Wah, pokoknya Fani. Iya bener, rame-rame banget. Kita belum. Siapa lagi? Mbak Desi banget. Eci tuh, aku udah sampe akrab. Udah Eci masih. Oh iya, sorry dong. Oke, ini adalah treatment kedua kita di Jakarta Life Science Aesthetics. Baba lagi Jumatan, gue lanjut treatment. Jadi alat di belakang gue ini namanya Vanquish. Lagi ngehajar bagian love handle. Love handle tuh tetelan di kanan-kiri pinggul itu loh. Sama di atas pantat. Disitulah banyak lemak-lemak yang sungguh tidak asyik ya. Masih tetap dengan Athena Combo Slimming. Jadi ini kalau misalnya ada yang nanya range harganya, range harga itu memang 7 kali treatment tuh around. Ya, itu betternya sih kalau untuk harga langsung aja tanya ke JLA-nya. Yeah. Ntar kita masukin nomornya kontaknya JLA ke Mbak Novi bisa. Kita akan masukin di description di bawah. Ya, jadi nanti langsung lihat di description aja. Ini dingin ya. Sip. Bunyi-bunyi. Ini selama 20 menit tadi kalau kata Liza, jadinya kalau lavender tuh sedikit lebih sebentar. Kemarin kan perut dari depan tuh setengah jam. Ini cuma 20 menit. On the next day, Beb waktu itu nge-MC ya? Iya, aku nge-MC apaan ya waktu itu ya? Acara di Plaza Indonesia waktu itu. Acaranya House of Perempuan. Akhirnya baru nyampe Candera City, tadi jemput Beb dulu. Waktu itu kan emang jadwalnya gue ketemu sama Kak Elis dan Kak Leo. Ini dari langsing dari rumah. Kalau gue Kak Ali Gizi, kalau si Beb tuh emang ada yang dari langsung dari rumah itu. Betul, program. Intinya ini program yang seru menurut gue karena banyak. Soalnya kan enggak pernah. Waktu belum puasa kan gue ikut lumayan turun 4 kilo gitu kan. Okay. Gram apa gram? Gram aja. Gram deh. Kenapa sih, Bu? Kejepit. Ngapain?
eskalator ya? Enggak. Jadi kita tuh mendapatkan coaching, online coaching. Online. Dari ya, WhatsApp grup gitu. Karena sekarang trennya ke situ ya, gitu. Dan itu sangat mempermudah untuk lo yang kayak, gila, ada banyak soal yang nanya ke gue. Kayak, lo kok sempat sih ke ahli gizi? Nah itu gitu. Kalau gue gak sempat gitu, banyak yang ngomong kayak gitu. Nah ini adalah solusi untuk mereka yang gak sempat. Kayak Baba juga gitu kan, kantoran, terus pulang. Pasti pengen cepet pulang karena kangen sama Kion, sama gue gitu. Belum ada kerjaan-kerjaan, iya, side job gitu, yang jadi lain. Jadi emang gak bisa lah, gue udah pasti gak bisa lah nyempetin ke spesialis gizi atau apa. Ke rumah sakit gitu buat ngecek gitu gak bisa. Nah LDR ini adalah langsung dari rumah. Ini inisiasi dari at Ms. Ellis, M-I-Z-Z-E-L-I-S. Ya betul, sama Kaleo juga suaminya, mereka berdua yang udah punya 4 anak dan badannya masih kayak anak SMA. Jadi gue sekarang sudah ada di Amazing Town. Ya kalau lo yang gak dari City lo pasti tahu lah sampingnya 21. Dan baru kali ini gue mau ditimbang. Tapi di arena begini, luar biasa. Lihat, ini dia nih Kailis. Udah bawa momongan P3, gitu kan, luar biasa. Oh, 4, 1, 2, 3. Ada satu lagi, belum. Oh, satu lagi masih 4. Oh, lagi pada asik main. Jadi hari ini memang dari menolak Kak Bibu, gue akan ditimbang, diukur segala macam lah. Walaupun sebenarnya di jalan kemarin udah, cuman memang kalau di langsing dari rumah LDR-nya Kailis, ini harus di timbang segala macam. Jadi ada apa yang ingin disampaikan hari ini? Biar dicek, jadi kita akan lihat progresnya. Awal kita timbang dulu, nanti hari ketiga timbang lagi, hari ke-21 timbang lagi. Jadi kelihatan progresnya, body fatnya berapa, visceral fatnya berapa. Nah kalau misalnya, berarti ini program 21 hari ya kak? Program 21 hari. Sebenarnya ya, kalau langsing dari rumah ya, LDR ya? Hari tapi nanti di ujungnya akan ada cheat day, wajib. Oh gitu. Kita ketemu dengan Kaleo sama Kailis ini tuh sekalian Kaleo sama Kailis juga ngajak main anaknya, empat anaknya. Dan kita ngajak Kion. Jadi kebayang gak lo, ini lagi mau nimbang tapi di waktu yang bersamaan kita lagi bawa anak masing-masing dan Kailis bawa 4 anaknya lagi pada main. Jadi ini gunanya apa nih, kita catatan dulu nih? Ya karena supaya kita bisa tahu progres seperti apa. Oke. Kalau kita nggak ada data, kita nggak akan tahu progres seperti apa. Alright. Oke. Oke, kita langsung. Jadi ini gua akan timbang dulu kaki, apa berat badan segala macam. Mudah-mudahan sih nggak kayak nggak naik ya. Pada saat itu juga kayaknya sambil gendong anak kan, sambil gendong anak yang paling kecil, tapi sambil nge-coaching. Jadi waktu itu jadi ada jam-jam khusus buat lo yang udah join di LDR, ada jam-jam khusus tuh ada coaching langsung. Jadi benar-benar dipantau. Itu benar-benar dari pagi kayak lo sarapannya apa. Sarapannya apa di foto. Dikasih meal plan juga jadi lo enggak bingung. Dari kan lo punya grup besar, ada grup kecil. Grup kecil itu nanti lo di coach benar-benar intense one on one gitu. Siapa yang mau nanya, terus lo nyetor makanan lo kalau misalnya lo bingung kayak kan biasa adaptasi tuh di hari pertama dengan meal plan yang dikasih sama program langsung dari rumah. Suka kayak terus ini boleh enggak kak, ini boleh enggak kak, you feel free to ask them karena mereka punya WhatsApp group. Karena difoto makanannya gitu, difoto sebagai bukti dan itu juga sebagai pacuan kita untuk tetap ngikutin ini gitu apa target. Ritme dan juga target dari menurunin berapa kilo. Iya, karena program mereka kalau enggak salah 22 hari. Ya benar. 21. 21 hari. Lo bisa ulang itu. Ya pokoknya gitu. Kalau mau detailnya ya no, ada nomornya gua masukin ke deskripsi di bawah. Ini enggak bisa swipe up ya? Enggak bisa, kan YouTube. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Oke, jadi sekarang yang harus kita perbaiki sama-sama adalah sekarang kita lihat dari sini yang harus diturunin adalah yang pertama visceral fat atau lemak perutnya nih, karena ini udah tinggi nih. Sebenarnya di atas 10 itu angkanya udah lumayan nggak sehat gitu ya, makanya kita harus turunin gitu. Berarti gue di angka 13? Yes, yang idealnya itu antara 1 sampai 7 lah gitu ya. Oke. Makanya ini harus mulai turunin. Dan juga kalau untuk lemak tubuh, persentasenya kan tadi usianya kurang lebih, Madri. Umur gue 31 tadi. 31 ya. Lemak tubuh itu kurang lebih tuh ke 24-an. 24%. Dan gua ada di mana? Di 28 gitu. Diturunin lah 4%, tapi yang paling penting adalah lemak rutin ini harus turunin. Oke. Karena ini berakibat ke yang lain-lain juga nih kayak ini kadar airnya kurang. Kalau cowok kan minimal 60% ya kadar airnya itu. Oke. Ini masih 52, nanti akan kita tingkatkan.
caranya adalah mengurangi lemak-lemak tubuh itu. Makanya kalau lemak tubuh turun nanti akan otomatis naik, oke? Sip. Pokoknya akan semangat, ototnya udah bagus banget nih. Tiga, artinya lemaknya tinggi tapi ototnya juga tinggi. Harus standarnya berapa minimum atau? Bagusnya 5. Bagusnya 5. Atau 6 kalau berotot berarti 6 biasanya. Oh, ini gue dari 3 lumayan lah ya. Oke. Gitu. Nanti kita bikin kebutuhan kalorinya, meal plan-nya sesuai dengan ini. Oke. Pokoknya akan turun dan hasilnya mantap. Oke. Kita tunggu aja. Maksudku kelihatan seriwo-riwonya Kylie dan Galeo dengan 4 anaknya waktu itu terlihat banget memang buat komitmen ya. Komitmennya as a coach. Jam 7, jam berapa? Jam 8 apa? Kylie tuh langsung gue kelas dulu. Kelasnya tuh voice memo, voice note. Voice note di WhatsApp. Di WhatsApp. Di situ ada interaksinya, di situ buat lo yang udah gabung. Ada dokter spesialis, ada sesama lo yang ingin berjuang. Betul. Jadi support system yang baru aja sih, dan langsung ketika menurut gue lo lagi berusaha ya diet atau apapun istilah lo menyehatkan badan gitu ya, emang lo butuh ada di lingkungan yang atau at least didampingi sama orang yang memberikan semangat sih, bukan yang kayak malah kayak udah sih gak apa-apa sih sekarang gitu. Aduh sumpah jangan dulu deh kalau emang lo bener niat ya. Yo selamat pagi, menolak ngap babi bu hari kesekian, gue udah gak hafal padahal baru awal, masih pertengahan Juli. Hari ini hari Minggu, jadinya gue olahraga. Jadi beberapa hari yang lalu udah 2 dalam seminggu. Ini adalah kali ketiga gue olahraga. Ya untuk kebantu juga ngebakar lemak, untuk kebantu juga nih perut-perut nih kan banyak banget nih tetelan-tetelannya nih. Nah, mudah-mudahan sih bisa hilang. Hari ini gue latihan ya, karena ini home workout. Semua yang berhubungan dengan yang gue pelajarin dari Instagram lah, kan pakai hashtag. Hashtag aja cari calisthenic. Ah, tuh ada tuh. Kalau lo merhatiin pasti ada perbedaan antara pola yang gue terapkan dengan yang Anka terapkan. Ya mungkin lagi-lagi tuh pilihan. Pilihan. Jadi even gue sama Bapak gak menyelaraskan, lo nyaman aja yang mana. Karena diet, terus mau pola hidup sehat itu tuh semua orang tuh beda-beda. Gak bisa disama, ada yang dietnya berhasil pakai paleo diet misalnya, berhasil. Diet ada yang mayo diet berhasil. Mayo berhasil, ada. Cuman ada yang diet mayo gak berhasil. Lagi di rumah kan ada Kion. Dia ini cukup senang, pokoknya dia kayak baba itu adalah segala yang bisa contoh seumur hidup sampai nanti aja gitu amat. Sih jadi kayak apapun yang baba lakuin pasti dia belakangan suka ngikutin. Apapun, like apapun, buka baju terus apa sholat ya pokoknya hal gitulah, sampai hal ini pun olahraga. Ngapain mau ikut baba olahraga? Iya, ayo. Yos, ayo. Ayo sini. Cuma lihat baba dulu. Oh, sini liatnya. Cuma lihat baba dulu. Oh, iya. Di kamera. Baba lucu ya. Ya dibawa bapak nanti ketiban. Jadi ini hal yang tidak, iya, hal yang tidak terduga sebenarnya. Karena cuman, waktu itu kamu lagi nge-MC, jadi mau nggak mau kan Kion sama adik gue SK atau enggak ya sama gue. Kalau gue lagi olahraga biasanya SK udah tahu kan, aku nggak bisa diganggu. Cuman kali itu kayak dia lagi beneran mau main gitu, jadinya ya udah sambil. Dijabanin. Mana Kion katanya mau ikut olahraga?
Kayak kodok di kolong. Iya. Kayak kodok. Ibu, kalau kian kalau push up gimana? Kalau lagi olahraga? Sini sini samping Baba. Wah. Jadi kodok deh. Olahraga seorang bapak tuh begitu, ketika lagi pengen me time-nya olahraga, ya udah lu tetap harus ngeladenin anak lu mau main. Benar, benar, benar. Hai Tayo, hai Tayo. Kian kasih lihat dong. Pemirsa. Nih, jangan tabrak, jatuh nanti kameranya. Ya. Jadi lagi selfie. Nih, ayo pakai crane di situ jauhan biar enggak kelihatan Kian ya. Tuh. Oh, jangan ditabrak sayang. Kan jidanya mau dia warnain dulu. Ini mau diangkat enggak? Iya. Ayo coba. Shit. Lagi jadi crane. Digantung dia. Kok dijauhin? Jemung dulu dia. Bisa Kion tarik nih pakai ini tariknya. Lepasin dong, Mbak. Lo bisa kok ini tuh lepasin tuh. Lo bisa. Ya, begini dah. Sambil ngajak Kion, sambil olahraga. Double jadinya. Bahaya nak. Jangan dibawa bapak. Tabrak. Jangan ditabrak, tadi jatuh. Ayo. Bapak jidannya kan dia dikacain. Belum warnain. Jangan dipegang itu mic-nya. Yo. Warna jadi kaca. Jangan sampai jatuh kameranya ya. Ya. Udah berhenti kok, Pak. Udah berhenti? Ya, bagus. Kian juga mau latihan tuh, lihat. Kuat nggak? Ya. Ya, coba. Satu, dua, wuih. Lagi, satu, dua, wuih. Hebat. Big boy. Nanti kan mau beli sini. Oh gitu, yuk. Dia ngumpet ceritanya nih. Termesu dulu. Dia suka main. Tetap umpet. Mana Kion ya? Wih, kaget bapak. Oke, mana Kion ya? Kion. Lagi. Umpet terus ya. Biar yang bisa dipanggil. Kamu belum dipanggil. Dipanggil dulu. Kion. Nah, bapak. Belum dipanggil. Kion. Wey.